Semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk saat ini, semakin meningkat pula jumlah pertumbuhan perumahan pemukiman. Dengan banyaknya perumahan-perumahan pemukiman, sehingga di beberapa lokasi tertentu cukup sulit untuk mendapatkan air bersih dari sumur. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mendapatkan air bersih adalah dengan membuat sumur yang lebih dalam, atau biasa disebut sumur bur, dengan kedalaman puluhan meter bahkan hingga ratusan meter. Bagi pendukung pengadaan air bersih dari sumur dalam diperlukan pompa air yang mampu mendorong hingga ratusan meter. Pompa jenis ini lebih dikenal dengan pompa deep well submersible atau pompa satelit. Pompa submersible atau pompa satelit di pasaran saat ini banyak jenisnya dan banyak merek serta bervariasi harga. Karena itu diperlukan pengetahuan dasar cara bagaimana memilih pompa air submersible atau pompa satelit ini. Berikut ini adalah dasar-dasar yang harus diketahui dalam memilih pompa submersible sebelum memutuskan untuk membeli. Pertimbangan pertama dalam memilih pompa submersible adalah mengetahui kedalaman air sumur dan tinggi serta jarak dorong. Saat ini terlalu banyak jenis pompa air rumah tangga di pasaran untuk menentukan jenis pompa yang akan dibeli agar tidak salah pilih, khususnya untuk sumur dalam, langsung saja fokus kenali pompa submersible atau pompa satelit. Pompa submersible memiliki beberapa kategori diantaranya adalah kategori ukuran pompa yang biasa disebut dalam inci dan kemudian kategori power yang biasa disebut dalam HP atau horsepower. Mengenai kedalaman air sumur dan tinggi dorong, sebelum membeli pompa harus kita ketahui terlebih dulu berapa kedalaman rata-rata permukaan air sumur dan berapa tinggi dorong kebutuhan yang akan kita install. Kedalaman air sumur diukur dari permukaan air hingga permukaan tanah, sedangkan tinggi dorong diukur dari permukaan tanah hingga ketinggian pipa yang diinstal. Selain dari tinggi dorong, jarak pipa juga harus diperhitungkan dengan referensi 10% dari jarak keseluruhan dari kedalaman sumur, tinggi dorong, dan jarak pipa ketiga-tiganya dijumlahkan dan nilainya dibuat sebagai referensi untuk memilih pompa ketika hendak membeli di toko pompa. Pertimbangan berikutnya dalam memilih pompa submersible ini adalah mengenai ukuran sumur dan ukuran pompa. Ukuran pompa harus sesuai dengan ukuran diameter casing sumur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses instalasi atau proses pemasangan pompa baru, dan proses reparasi atau proses perbaikan saat ada kerusakan. Ukuran sumur yang dimaksud adalah diameter bagian dalam pipa casing sumur. Ukuran pompa adalah diameter pompa bagian terluar pompa. Saat bagian pompa dimasukkan ke bagian dalam pipa casing sumur, harus memiliki celah agar lebih mudah masuk ataupun mudah keluar saat pembongkaran proses perbaikan. Oleh sebab itu, ukuran pompa harus lebih kecil dari ukuran sumur, atau sebaliknya, diameter sumur harus lebih besar dari pompanya. Jumlah kebutuhan air setiap rumah memiliki kebutuhan air yang berbeda. Rumah besar dengan keluarga besar akan membutuhkan air lebih banyak. Sedangkan bila dibanding rumah kecil dengan keluarga kecil, dua atau tiga orang cenderung membutuhkan air yang lebih sedikit. Untuk itu, jumlah kebutuhan air menjadi sangatlah penting untuk menentukan pilihan pembelian pompa air submersible pump ini. Untuk menentukan jumlah kebutuhan air sebelum pembelian pompa submersible ini bisa ditentukan dari banyaknya penggunaan keran. Dari banyaknya keran-keran yang digunakan di setiap rumah, bisa dikalkulasi, berapa total kebutuhan airnya, seperti keran mencuci antara 15 liter per menit, shower 20 hingga 25 liter per menit, wastafel, toilet, dan keran-keran lainnya antara 15 hingga 20 liter per menit. Selain itu, jumlah kebutuhan air bisa juga diketahui dari besaran ukuran tandon air per satuan waktu. Misalnya, dalam sehari tandon air volume 1000 liter, pompa air nyala sekali pengisian, artinya butuh air 1000 liter per hari. Sebagai contoh, 1000 liter bisa diselesaikan hanya 30 menit untuk pompa yang memiliki kapasitas air kisaran 40 liter per menit. Kelistrikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan pilihan pembelian pompa air submersible ini. Daya listrik yang tersedia di setiap rumah menjadi pertimbangan utama saat hendak membeli pompa, yaitu berapa watt atau berapa horsepower yang harus dibeli. Ketersediaan daya listrik harus sesuai agar tidak padam listrik saat pompa dinyalakan. Pertama, ketika hendak membeli harus memperhatikan dan diketahui daya listrik yang tersedia di rumah. Umumnya daya listrik di rumah mulai dari 450 VA, 900, 1300, 2200 VA dan seterusnya. Perhitungan daya listrik harus dipertimbangkan dari semua peralatan produk-produk elektronik yang digunakan. Seperti lampu, TV, kulkas, kipas AC, mesin cuci, dan lain-lainnya. Total semua konsumsi listrik, termasuk pompa yang hendak dibeli, harus lebih rendah dari daya listrik yang tersedia. Jika melebihi daya yang tersedia, hal ini bisa menyebabkan lampu padam saat semua alat nyala secara bersamaan. Disinilah pentingnya mempertimbangkan daya listrik yang tersedia saat sebelum memutuskan membeli pompa air submersible ini. Agar kenyamanan pemakaian pompa dan alat-alat listrik lainnya tidak terganggu, harga, kualitas, dan merek selalu berbanding lurus. Di mana ada harga mahal, biasa akan kita dapatkan kualitas yang lebih baik. Hal ini biasanya dari brand-brand atau merek-merek terkenal. Mereka membanderol harganya jauh lebih mahal karena memang jaminan kualitasnya berani lebih baik. Oleh sebab itu, pemilihan harga dan kualitas sebuah pompa bisa ditentukan dari brand atau merek tertentu. Brand atau merek untuk pompa submersible saat ini diantaranya Petrolo, Grand Force, Ebara, KSB, Yok, Dia, Washer, Shimizu, dan masih banyak lagi. Masing-masing brand memiliki kelebihan dan harga yang berbeda. Semakin mahal harga akan didapatkan kualitas yang semakin baik. Karena itu, pilihan kualitas pompa submersible ini bisa ditentukan dari tingkat harganya dan rating brand atau mereknya. Namun demikian, pilihan pembelian tentu kembali pada budget yang ada, karena kualitas pompa masing-masing brand tidak signifikan berbeda dari masing-masing brand yang sekelas, dalam arti bukan brand yang abal-abal. Dari tips dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan dalam video ini, langkah selanjutnya untuk pembelian pompa submersible pump ini adalah melihat katalog. Pilih salah satu brand atau merek, dan tentukan pilihan dari katalog berdasarkan data-data referensi yang sudah diketahui, seperti kedalaman sumur, tinggi dorong, kebutuhan air, daya listrik, harga, atau merek tertentu. Selamat mencoba untuk memilih pompa submersible. Terima kasih sudah menonton.